Ya kan kalau enggak dikasih jalan. Mau dikasih jalan. Slow, Pak. Penangkapan warga Depok bernama David Yulianto yang melakukan aksi koboi dengan menganiaya dan menodong pistol airsoft gun ke sopir taksi online di ruas tol Tomang, Jakarta Barat mengejutkan tetangga tempat asal pelaku. Meski ditangkap di apartemen wilayah Serpong, Tangerang, namun alamat tempat tinggal di KTP David Yulianto berada di Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT hingga tetangga baru mengetahui pada Jumat 5 Mei 2023 malam dari media sosial bahwa pelaku ber-KTP di Jalan Arko Raya RT 2 RW 7 Bojongsari, Kota Depok. Pasca penangkapan David oleh tim gabungan Polda Metro Jaya, Fitri selaku ketua RT mengatakan pihaknya sebagai pengurus lingkungan belum berkomunikasi dengan pihak keluarga David. Saat ini David Yulianto sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk proses hukum kasusnya lebih lanjut. Apa? Bilang apa tadi? Lantang sini turun! Sini turun! Dikasih dari bayin, laman! Bagus, Pak. Bagus. Lagi kita lihat aja, Pak. Pak, sudah, Pak. Rame aja deh. Wah. Kita lihat aja, Pak, nanti, Pak. Iya, lihat aja ya. Nanti. Oke. Okay. Ya. Viral lo, Pak. Bagus, Pak. Viral lo, Pak. Stop. Ya udah. Pak, tolong. Udah, Pak. Selamat, Pak. Udah. Tolong, okay. Pak. Bawa senjata, Pak. Bawa pistol, jagoan. Bang, pistolnya mana, Bang? Woi, pistolnya aneh. Langsung polisi bukan lo. Udah dicari belum, Bang?